Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, berjumpa lagi ya di channel aku Uma Ira. Alhamdulillah, gimana kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat, bahagia dan terus semangat pastinya. Amin. Oh ya teman-teman, jadi beberapa video kemarin tuh aku pakai silent vlog ya, karena memang waktu kemarin tuh aku ingin upload video, cuman memang kondisinya badan baru kurang oke gitu loh teman-teman, jadi agak flu karena mungkin memang musim pancaroba ya, jadi mungkin agak drop aja sih. Nah ini aku pengen pakai voice over lagi. Cuman memang ini ya teman-teman, kadang tuh kayak pengen pakai silent vlog gitu loh teman-teman. Karena memang biar teman-teman juga mungkin gak bosan juga ya. Kadang-kadang aku akan pakai silent vlog juga sih insyaallah. Jadi teman-teman biar gak bosan juga ya dengerin suara aku terus. Nah jadi kapan-kapan insyaallah aku mau pakai silent vlog, tapi juga kadang juga pakai voice over. Nah di video kali ini aku mau bersih-bersih, jadi bersih-bersih ruang tamu, karena memang kalau ruang tamu itu sering berdebu ya, karena memang kadang pintu itu kan kalau siang atau mungkin pagi itu aku buka beberapa saat, jadi biar ada udara keluar masuk gitu loh teman-teman, karena sirkulasi udara juga penting ya, jadi sesekali pintu rumah itu aku buka gitu loh teman-teman. Nah sekalian ini aku masak nasi ya. Nah ini teman-teman, jadi aku mau restock untuk bumbu rempah ya, jadi kayak serai, lengkuas, daun jeruk seperti itu yang sering kita gunakan ya biasanya kalau untuk masak. Nah ini aku ragu beberapa. Nah jadi sewaktu-waktu kita pakai itu sudah ready gitu ya teman-teman. Karena memang kan kita sering juga ya pakai bumbu rempah-rempah ini waktu masak. Nah ini aku mulai potong-potong. Nah jadi ini satu batang aku jadikan dua ya, karena memang ini lumayan besar ya untuk batang serainya. Kemarin aku memang milih yang agak-agak besar, jadi biar bisa dipotong jadi dua gitu loh teman-teman. Dan biasanya aku tuh kalau masak itu makanya cuma paling satu atau dua aja sih, jadi memang gak terlalu banyak juga, paling satu dua untuk ini ya, maksudnya tambahan bumbu rempahnya. Nah ini lengkuas ya, jadi kalau lengkuas itu malah aku banyakin ya, karena memang enak kan kalau memang banyak lengkuasnya, jadi rempah-rempahnya kayak kerasa gitu loh teman-teman. Nah ini aku masih kupas-kupas, tadi udah aku potong-potong. Oke, ini aku prepare, mau aku siapkan ke tempatnya, ke wadahnya ya. Nah, karena memang gak terlalu banyak, jadi aku pakai ini ya wadah. Ini kalau ini yang tupperware kecil-kecil, harusnya ini mungkin kayak tempat buat sambel gitu ya. Nah, ini tempatnya praktis, nanti bisa diselip-selipin ya. Ini aku mulai simpan untuk ini batang serainya. Lumayan ini nanti bisa untuk 1-2 mingguan ya. Alhamdulillah tinggal simpan di freezer. Nah ini mulai aku selip-selipin ya untuk untuk wadah-wadahnya, karena memang kan kecil-kecil. Oke teman-teman, ini lanjut ya. Jadi aku masak menu simple. Jadi masih ada stok ini ya, ikan tongkol di freezer. Jadi ini aku mau masak aja. Mau aku masak nanti jadi tongkol suwir ya teman-teman ya. Jadi untuk tongkolnya itu udah aku goreng setengah matang.
Nah, terus baru aku suwir-suwir gitu ya. Nah, ini aku baru siapkan bumbu. Jadi untuk bumbu tumisannya ini aku blender aja ya, karena kalau ulek lumayan banyak juga sih bumbunya. Takutnya capek juga sih. Nah, ini pakai mini chopper, ini praktis banget ya. Alhamdulillah banget aku punya ini. Dan ini juga praktis banget ya, misalkan pengen nyambel-nyambel dadakan gitu bisa langsung dicuper teman-teman. Nah, ini aku masih iris-iris untuk pete, jadi ini mau aku campurin pete ya teman-teman. Duh, baru ini udah kerasa enaknya kayaknya ini ya. Nah, ini karena memang anakku juga makan, jadi memang pedes tapi gak terlalu pedes banget ya. Jadi pedesnya sedang aja sih. Nah, ini minyak bekas yang tadi buat aku goreng tongkolnya ya. Nah, jadi aku juga sayang ya kalau langsung mau dibuang, karena memang goreng ikan itu biasanya ini ya, apa namanya, untuk minyaknya tuh berubah warna gitu loh, jadi kayak coklat-coklat gitu loh teman-teman. Nah, ini aku mulai tumis-tumis ya untuk bumbunya. Nah, ini sebetulnya cabenya tuh kebanyakan cabai besar ya, jadi nggak terlalu pedes. Meskipun anakku sebetulnya suka pedes, cuman takutnya nanti kalau kepedesan jadi nggak mau makan. Mamanya happy, anaknya nggak ada lauk buat makan ya. Jadi ini memang aku masaknya memang ya sedang aja ya pedesnya, nggak terlalu pedes. Oh ya teman-teman, ini hujannya udah mulai nih ya. Memang ini sudah mulai masuk ke musim penghujan. Jadi memang harus benar-benar dijaga ya teman-teman. Karena aku sendiri kemarin ini ya, maksudnya flu, padahal juga nggak kemana-mana. Jadi kayak efek pancarobanya itu loh teman-teman. Jadi cuaca, hawanya itu loh yang bikin mungkin jadi apa namanya, kalau kondisi drop atau mungkin kurang oke kondisi imunitasnya itu cepat ini ya, kena flu, batuk, terus demam seperti itu. Jadi memang harus benar-benar dijaga ya. Kemarin tuh aku juga pas waktu flu, aku coba minumin vitamin sama ini aja sih, madu yang banyak. Jadi memang aku sengaja nggak minum obat. Aku coba pakai ini aja sih, vitamin sama madu ya. Madunya bisa aku langsung ini aja sih. Kadang aku pakai air anget sama langsung aku makan gitu aja sih untuk madunya. Alhamdulillah sekarang sudah sehat, sembuh, dan sudah aktivitas normal kembali. Nah, oke teman-teman, ini jadi untuk bumbu-bumbunya tadi udah aku masukin semua ya, dan rempah-rempahnya juga udah masuk. Ini tinggal diaduk-aduk aja biar merata ya. Tongkolnya tuh biar kerasa semua dan pedesnya juga kerasa. Oke, nah ini zamrud katulistiwanya baru dimasukkan. Aku tuh paling suka ya sama petai dan juga jengkol ya teman-teman. Cuman memang jengkol itu nggak setiap musim ada ya. Tapi kalau petai itu memang kadang setiap saat ada gitu loh teman-teman, di warung-warung apa jual sayur. Duh, kayaknya enak ya ini ya. Oke, nah ini aku tambahin garam sama ini ya, penyedap rasa. Sedikit-sedikit aja, karena memang dari tongkolnya itu kan sudah rasanya sudah enak ya. Jadi memang nggak aku tambahin bumbu yang banyak. Yang penting malah rempah-rempahnya tuh aku ingin yang kerasa ya. Karena memang ini siapa namanya, rasanya biar merasuk gitu loh teman-teman. Oke, nah ini sudah mau berakhir untuk videonya. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang sudah klik video aku dan nonton sampai selesai. Dan pastinya juga buat teman-teman semua yang baru bergabung atau baru ketemu dengan aku, salam kenal. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe-nya, subscribe, like, komen, dan pastinya juga jangan lupa tidak diaktifkan loncengnya, aktifin loncengnya ya teman-teman ya, biar selalu ternotifikasi untuk video-video aku berikutnya, insya Allah.
Alhamdulillah, ini sudah matang ya teman-teman ya. Wah, ini kayaknya bakalan habisin ini ya, nasi ini di Magicom nih. Harus siap-siap masak nasi lagi nih kayaknya nih. Oke, sekian dulu ya video dari aku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.